Hello, hi, welcome back to my channel. Mesti hampa semua dah tahu video apa yang Atika nak buat. Video yang Atika nak buat ialah video pasal Ikshop Haul. So, kat sini Atika ada beli beberapa barang juga, barang makeup dengan accessories. Kalau hampa semua nak tengok barang apa yang Atika beli, let's go jump into the video. Barang yang pertama yang Atika nak tunjuk dekat hampa ialah, tada! Eyeshadow. Yang ni eyeshadow Scanlon. Ni kod 01. Warna kat dalam dia macam ini. Tada. Cantik kan warna dia? Sumpah cantik. Atika dah try dah makeup pakai eyeshadow ni. Memang cantik. Dan very 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 pigmented. Tapi semua warna dalam palette ni shimmer. Dia macam ada malik-malik, highlight-highlight. Tapi cantik gila. Okay. So, ke swatches lah dalam dua color macam tu. Sebab banyak lagi palette yang aku nak tunjuk. Gitu. Tu cantik tak? Cantik. Dia very, dia punya texture dia ringan. Lepas tu pigmented. Very, very pigmented. Atika cakap benda yang betul, pigmented gila. Okay, so settle dah satu. Next item yang Atika nak tunjuk dekat hampa ialah yang sama juga tapi kod yang berlainan. Yang ni kod 02. Okay, dalam dia macam ni. Cantik weh. Tada! Cantik gila. Color dalam dia macam warna-warna. Warna-warna apa? Warna-warna coklat. Warna-warna nude. Dalam dia memang cantik gila-gila. Atika suka. Dan pigmented jugalah. So next barang yang Atika nak tunjukkan hampa ialah, tada! Benda yang sama tapi kod je lah yang berlainan. Yang ni number 3. Okay. Dalam dia macam ni. Macam ni dalam dia. Kalau hampa pergi kedai RM2 kan, selalunya dia jual ada kod satu kod ni je, kod yang macam semua hitam ni kan. Tapi hari tu Atika pergi kedai RM2, alhamdulillah rasa beruntung sebab Atika dapat collect ketiga-tiga palette. So yeah, pigmented lah kalau dia. Okay, Atika sangat beruntung sebab Atika mampu collect ketiga-tiga color dalam masa yang sama. Yours ada. Okay, bye. So next, daripada palette Scanlon juga, Atika dah beli ni. Scanlon ni dia ada 4 warna. Dan ni ialah kod A02. Warna dalam dia cantik gila. Okay, so macam ni kan packaging dia. Cantik macam pergi mahal. So buka. Tadaaa. So kat sini, sebenarnya kat sini ada brush tau. Tapi Atika letak dalam Atika punya koleksi brush lah. Cantik. Warna dia pigment. Okay, Atika swatch. Little bit supaya tunjuk. Mana dia? Dah. Haa tu. Pada sini dia sini. Yang ni warna sini. Cantik. Atika suka. Palette ni sangat-sangat cantik. Atika buat palette ni sebagai Atika punya blusher. Sebab colour dia cantik. Okay. Atika sangat-sangat suka eyeshadow dia. Atika lupa nak cakap pasal packaging dia yang ni. Packaging dia ni sangat-sangat cantik. Lepas tu dia punya packaging dia ni magnetic, okay? Magnetic, okay? Nampak tak? Okay? Jujur. So next item yang Atika nak tunjukkan apa ialah blusher. Atika beli dua jenis blusher dekat kedai RM2. So Atika tunjuk blusher ni dululah. Blusher dia macam ni. Ni daripada Mels, bukan Scanlon. Scanlon. Yang ni kod 04. Ni pecah, hampa tak ada pecah dalam. Bukan Atika yang buat. Tapi cashier tu dia pergi hempuk Atika punya blusher. Pak, dia terbalik ke macam mana tak tahu. Tapi pecah dalam ni. Atika tolak kereta. Atika tak check tau. Oh, pokoknya pecah. Waktu Atika ambil tu tak pecah lah. Atika tak.
Nak marah pun macam duk kata lah sebab benda ni RM2 je kan. Tapi tak apa, tapi still boleh guna. Tapi nak buka, nak search apa pun tak boleh. Sebab nampak tak dia macam jadi pepasiak-pasiak. Macam dia pecah lah, benda pecah. Pecah nampak tak tu? Pecah habis kan. Apalah RM2 je kan. So ni blusher yang kedua Tika beli daripada Mels juga. Yang ni kod 01. Nasib baik yang ni tak pecah. Pecah ketuk pula dia. Tapi dia ada lah radak-radak ada sikit-sikit kat sini tu. Nampak tak? Radak-radak ada sikit-sikit je lah. Ni okay, Tika buka sendiri depan hampa. Okay, kita buka. Packaging dia macam packaging yang mahal tau. Tak ada packaging mahal. Oh yo, berat tu packaging dia ni. Cantik. Yang ni pun dia dah nak pecah-pecah tapi tak pecah lagi lah. Bawa nak cara nak pandu. Sayang. Macam packaging yang mahal. Tapi tak mahal, RM2 je. Ni warna dia macam warna pink. Pink, soft pink macam tu cantik kan. Cantik pun boleh lihat ni. Nice. Pertama, aksesoris yang pertama yang kita beli dekat kedai RM2 ialah brooch. Yang ni brooch ni, dia ada 8 brooch dengan harga RM2 sekupang. Sangat-sangat berbaloi dengan batu, dengan manik dia lagi. Ada warna merah, ada warna silver, ada warna gold, ada warna hijau. Dia ada 8. Berbaloi gila-gila kalau beli. Okay. Really, really recommended. So next, aku beli ni hair, apa dia yang panggil? Hair clip eh? Hair clip ke, hair band clip ke, tak tahu tapi hair clipnya. Ada 4, RM2 sekupang, RM1. Satu, 75 sen. Cik, pandai. 75 sen, ada 4 design yang berlainan. Satu yang macam ada bunga-bunga. Satu lagi straight mark macam ni. Lepas tu ada love dan ada star. Cantik gila. Aku suka gila dia punya dalam-dalam love. Okay, so next item yang aku beli ialah, tada! Yang ni, yang ni kan tengah trend ala ni kan. So aku decide untuk beli juga. Dia datang dengan plastik tapi aku dah buka saja gantai. Kalau apa beli dekat Shopee ke, dekat IG, dekat mana-mana je yang jual benda adalah ni satu ni, okay, satu ni. Satu ni harga dia RM3 dekat Shopee, dekat tengok RM3 lebih. Dekat IG satu ni RM15. Tapi dekat kedai RM2 apa dapat dua dengan harga RM2 sekupang. Dan ni macam salah dia clip biasa. Okey, boleh. Ni dia clip biasa je. Tapi yang ni dia macam tak tahu macam mana nak panggil ni clip kot-kot. Tapi kau tak tahu nak decide yang ni apa dia. Boleh. Dia macam kena congkir macam tu. Lepas tu baru boleh letak dekat apa punya rambut ke tudung ke whatever. Okey. So next item yang aku nak tunjuk dekat apa ialah, tada! Benda ialah ni, which is a lash curler. Aku beli a lash curler ni sebab apa nak tengok dekat lash curler aku. Sedih weh aku punya lash curler. Hei, tu. Punya teruk tak teruk, punya pemalas nak pergi kedai beli lash curler baru sampai busa letik lash curler. Hampa dah, tak ada kan. Lash curler pun dia buruk dah ha. Pertengangan dah dia punya longkang dah tu. Hei, tak faham tu lah. Eh, bubur tik weh tapi still boleh guna. Aku selagi benda tu, Atika jenis tu selagi benda tu tak rosak, Atika akan guna-guna sampai dia lunyai macam ni baru beli baru. So, Atika ambil je lah dia punya lash curler ni. Murah je RM2 sekupang. Kalau apa beli yang kuji punya tu RM17 lebih. Sama je.
So barang yang terakhir yang Atika nak tunjuk dekat hampa ialah, yang ni bukan barang makeup tapi tunjuk bila lah. Atika beli ni stocking, socks stocking. Atika beli ni sebab sakit tau bila pakai kasut yang macam flat shoes, yang jenis tak flat shoes lah, dia sakit sikit dekat bahagian belakang kan, belakang-belakang kaki tu. So Atika beli ni, dia stocking ni dia ada 3 warna, satu warna cerah, satu warna macam warna kulit, satu lagi warna hitam. Atika decide untuk ambil warna macam warna kulit. Cantik gila dia punya ni. So, kedai. Material dia bukan material kain tapi material dia macam silikon. Ha, material dia material silikon. Dia getah. Okay, dia getah. Boleh lah kaki-kaki siapa yang nak pakai macam comel ke boleh. Dia punya ni Atika review lebih sikit lah. Sebab ni nampak tak? Dekat sini dia ada macam bentuk dia. Nampak tak? Tak tahu apa boleh nampak ke tak sebab kamera ni dia. Tu cantik kan? Dia ada macam ni lah untuk tak mahu bagi bergerak. Bila apa bersentuh dengan permukaan tak mahu bagi kaki tu bergerak. Nampak tak bergerak? Ha. Lepas tu ni dia jahit ke? Ni dia punya jahitan dia. Okay, dengan harga RM2 sekupang tu berbaloi lah kenapa aku beli yang ni. Okay, okay, itu saja barang yang Atika beli daripada Eco Shop. Tak banyak mana pun barang Atika, dan video ni Atika rasa akan jadi pendek sebab barang tak banyak kan, nak beli apa benda lagi kan. Okay, jadi itu saja untuk video yang kali ini. Kalau hampa semua nak lagi video-video macam ni, contohnya video Shopee haul ke, Eco Shop haul ke, Lazada haul ke, hampa kena like this video, hampa kena komen dekat bawah video apa lagi yang hampa nak. Lepas tu jangan lupa subscribe Atika punya channel, okay? Lepas tu jangan lupa follow Atika di Instagram. Tada! Okay? See you for my next video. Assalamualaikum.